Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Mari, sambutlah terang itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Tuhan Yesus adalah terang sejati yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dia rela melangkah ke dalam kegelapan dan membukakan mata kita. Mata yang dulunya dihadang oleh awan dosa, kini telah dibukakan oleh cahaya kebenarannya. Saudaraku, mari masuklah, sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Karena hanya Dia yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Kita angkat pujian ini. Here I am to worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake.
dead. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Saudara, Tuhan sungguh rindu kita datang memuji dan menyembah-Nya, meninggikan dan memasyurkan nama-Nya, karena hanya Tuhan satu-satunya Raja, Raja di atas segala Raja. Mari saudara, kita sembah dan puji Dia, kita naikkan ucapan syukur kepada-Nya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Raja dan Juru Selamat manusia, Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan setiap manusia. Engkau yang adalah Raja yang mulia, tetapi rela datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina. Engkau yang adalah Allah yang berkuasa, tetapi rela merendahkan diri, menjadi sama seperti manusia. Betapa hati kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Betapa jiwa dan bibir kami ingin senantiasa menyanyi dan memuji segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bertahtalah di atas segala pujian dan sembah hormat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, walaupun tahun ini kita hanya dapat merayakan kelahiran Tuhan Yesus melalui ibadah virtual, tetapi biarlah semangat kita tetap menyala-nyala dalam menyambut kelahirannya. Kabar gembira ini, kabar baik bagi seluruh umat manusia, telah diberitakan bahwa terang-Nya telah datang menyinari hati setiap kita yang percaya kepada-Nya. Sehingga kita semua boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Gembiralah saudara, beri hatimu lega. Rayakan hari jadi pembaru dunia. Terang-Nya telah menghalau gelap manusia. Oh kabar gembira besar, kabar baik. Oh kabar gembira besar. Sekarang hai saudara, bernyanyilah lega. Kasihilah sesama
sejati dan mesra. Indahnya masa Natal tiada bandingnya. Oh kabar gembira besar, kabar baik, oh kabar gembira besar. Benar sekali, Yesus datang membawa kabar baik, kabar sukacita bagi seluruh dunia. Sehingga hari ini seluruh dunia bergemar, bersorak menyambut kedatangannya. Kita naikkan pujian, dunia gemar dan soraklah. Di gunung telah lahir penebus. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan, Kristus Yesus Tuhan. Membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di mana-mana. Beritakanlah di gunung telah lahir penebus. Telah lahir penebus. Telah lahir penebus. Telah lahir penebus. Haleluya. Kalian akan mendapatkan misi khusus. Kalian harus mencari tahu siapa itu The Great I Am. Kalian harus mendapatkan jawaban yang benar pada tanggal 24 Desember. Jika kalian tidak dapat jawabannya, maka kalian tidak dapat naik pangkat, apalagi naik gaji. Kalian, kalian sudah tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 24 Desember. Mengapa kalian belum menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik?
Padahal, kalau kalian menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik, kalian akan mendapatkan bonus. Maafkan kami, bos. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tugas yang diberikan memang sangat sulit. Jadi kita perlu banyak waktu. Iya, bos. Karena kami sudah mencari ke seluruh pelosok negeri. Tetapi memang sangat sulit mau mencari siapa The Great I Am ini. Iya, bos. Jadi ampuni kami, bos. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi jika bos kasih kita tambahan waktu yang lebih, mungkin kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan cepat, bos. Kenapa bisa gelap gini? Ami, tolong aku. Kumar kemana? Angel mana? Iya, aku di sini. Aku juga takut. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Jangan-jangan bos menghukum kita lagi. Tenang dulu, teman-teman. Tenang dulu. Jangan panik. Ini bukan masalah bos menghukum kita atau tidak. Yang penting teman-teman jangan panik dulu. Nah, walaupun kondisinya begini, kita tetap bisa mengerjakan tugas kita melalui cahaya senter di HP kita. Jadi tidak apa-apa teman-teman. Jangan panik dan takut. Kita masih bisa mengerjakan tugas ini. Ingat, itu objektif utama kita. Untung ada Komarko. Yang paling top, kalau enggak kita udah hilang ini. Tapi lampu senternya kecil banget cahaya, jadi kita tidak bisa melihat apa-apa. Tidak apa-apalah. Asalkan kita beneran mau kerjakan, apapun bisa. Setiap hari terus berhadapan dengan papa mama yang terus bercerita. Mereka sama-sama egois. Keduanya gak mau yang ada yang mengalah. Sekarang mama sudah pergi. Aku bagaimana? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tapi tega-teganya dia mengkhianati aku dengan sahabat baikku sendiri. Kenapa? Apa salahku? Sila adalah sahabatku. Tapi kenapa? Kenapa aku selalu yang mengalami ini? Kenapa? Apa aku tidak cukup bagi dia? Kenapa selalu aku yang tersakiti? Kenapa?
kondisi bagaimana. Kalau gak ada pekerjaan, dari mana aku bisa dapat uang? Kamu saya pecat. Aku mesti ikut membantu membayar uang sewa rumah. Papa Mama masih terbaring lemah di rumah sakit. Adikku butuh bayar uang sekolah. Dari mana aku bisa dapat uang untuk membayar semua ini? Semuanya suram. Aku rasa cahaya dari HP ini tidak cukup untuk menerangi kehidupan mereka. Iya, aku setuju dengan Steven. Kita perlu cahaya terang yang lebih besar. Tapi dari mana ya kita mendapatkan itu? Pertanyaan bagus. Saya teringat ada Alkitab. Bagaimana kita coba melihat di Alkitab? Saya tahu ada jawabannya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik bagi saudara yang ada di dalam ruangan ibadah ini maupun bagi saudara yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat hari Natal. Mari kita bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini di dalam satu acara di mana kami merayakan mengingat akan kelahiran-Mu dalam dunia, dalam peristiwa Natal, kami sekali lagi boleh memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan bahkan menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan, mampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya untuk direnungkan hari ini adalah tentang Akulah Terang Dunia. Saya akan bacakan beberapa bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes. Yang pertama saya akan bacakan Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Satu bagian lagi, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Satu bagian lagi, saudara sekalian, Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7. Selama aku di dalam dunia,
akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, berbicara tentang terang. Terang matahari adalah satu cahaya yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan di dunia ini. Saudara, lewat terang dan cahaya matahari inilah, maka tumbuh-tumbuhan bisa melakukan yang namanya fotosintesis. Yaitu bagaimana mereka mengubah cahaya itu menjadi zat gula bagi diri para tumbuhan ini. Sehingga tumbuh-tumbuhan ini bisa berkembang. Selain itu, lewat fotosintesis ini, tumbuhan pun mengeluarkan yang namanya oksigen bagi kebutuhan kehidupan di dunia ini. Nah, saudara, tumbuh-tumbuhan ini kemudian akhirnya menjadi sumber makanan, tentu saja bagi hewan-hewan yang memakan tumbuhan, seperti sapi, domba, kambing, dan lain-lainnya. Ya, tentu saja ketika mata rantai makanan ini berputar, ujung-ujungnya adalah pada manusia yang memakan bukan hanya sapi, kambing, dan domba, tapi juga tumbuh-tumbuhannya. Makanya kalau kita makan di restoran Padang kan begitu, saudara ya. Yang ada itu bukan cuma sekedar rendang sapi, tetapi juga ada yang namanya terong, ya ada yang namanya daun singkong dan lain sebagainya. Dan kita menikmati itu menjadi sumber energi bagi kebutuhan fisik kita. Jadi kalau kita telusuri, saudara, betapa pentingnya terang matahari itu bagi kebutuhan fisik manusia. Namun jangan pernah lupa, saudara sekalian, manusia itu bukan hanya terdiri dari fisik saja. Manusia itu juga memiliki yang namanya kehidupan rohani atau kehidupan spiritual yang jauh lebih penting daripada kebutuhan fisik ini. Karena hal yang bersifat rohani dan bersifat spiritual itu bersifat kekal. Sedangkan tubuh ini bersifat sementara. Satu waktu akan kembali menjadi debu. Nah, saudara sekalian, karena manusia memiliki yang namanya kehidupan spiritual dan kehidupan rohani, kehidupan spiritual dan kehidupan rohani ini pun memerlukan terang yang sejati. Yaitu supaya agar manusia ini bisa hidup dan bertumbuh secara spiritual. Saudara, pernyataan Yesus yang berkata di tengah-tengah orang banyak, akulah terang dunia. Oh, saudara, ini adalah satu pernyataan yang penuh dengan pertentangan bagi orang Yahudi. Tetapi saudara, harus kita akui, berdasarkan catatan dari kitab Injil Yohanes, pernyataan Kristus tentang dirinya yang mengatakan bahwa dia adalah terang dunia, ini menduduki porsi yang dominan dalam maksud dan tujuan penulisan Injil Yohanes ini. Saudara, kalau saudara mau melihat apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari Injil Yohanes ini ditulis. Oh, saudara, Yohanes dengan terus terang. Dia mencatatnya di dalam Yohanes 20 ayat 31 yang mengatakan demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maka itu tidak heran, saudara sekalian. Kalau saudara membaca Injil Yohanes sejak dari permulaan saja di dalam pasal 1. Konsep tentang terang itu sudah digemakan oleh Yohanes. Yohanes sudah menggemakan dan mengatakan. Misalnya kalau saudara memperhatikan Yohanes 1 ayat 1-4. Di situ dikatakan bahwa Kristus sesungguhnya itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Dan kemudian firman ini menjelma menjadi manusia. Yang di dalam dia itu ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Selanjutnya saudara sekalian, Yohanes 1 ayat yang 9-11 melanjutkan penjelasannya. Dia mengatakan bahwa terang itu sedang datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, tetapi sayang tidak dikenali dan tidak diterima oleh sebagian manusia yang sebenarnya merupakan milik kepunyaan dari terang yang menjelma menjadi manusia ini. Tetapi bersyukur, tidak semua orang yang tidak menerima dia
Ada sebagian orang yang akan menerima dia, yang kemudian diberikan sebuah janji di dalam ayat yang ke-12 sampai 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, anak-anak Allah ini adalah anak-anak Allah yang boleh dikatakan di dalam kehidupan spiritual mereka. Makanya Yohanes mengatakan orang-orang ini diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, mengapa saudara sekalian konsep tentang terang ini ditekankan sejak awal oleh penulis Injil Yohanes ini? Karena memang saudara sekalian, penulis Injil Yohanes ini menuliskan Injilnya tujuannya adalah untuk diberikan kepada orang-orang Yunani. Itu tujuan pembacanya, walaupun sebagian orang-orang Yahudi juga membacanya. Tapi tujuan utamanya adalah kepada orang-orang Yunani. Hanya sebagian kecil bagi orang-orang Yahudi. Nah, saudara sekalian, bagi pembaca Injil Yohanes ini yang utamanya adalah orang Yunani dan sebagian itu orang Yahudi, konsep terang itu memiliki arti yang penting bagi mereka. Saudara, kalau kita melihat bagi orang-orang Yunani, konsep terang bagi orang-orang Yunani itu merupakan satu lambang kehidupan sejati yang menghindarkan manusia itu dari ketakutan dan kematian. Dan juga konsep terang ini merupakan sebagai satu lambang penyingkap kebodohan dan kesalahan manusia. Itu konsep berpikir orang-orang Yunani ketika mereka memikirkan tentang terang. Nah, bagi orang-orang Yahudi, konsep terang ini, saudara sekalian, itu bagi mereka itu langsung dikaitkan dengan Allah yang memiliki terang kemuliaan. Bahkan ketika orang Yahudi dibicarakan tentang konsep terang, pemikiran mereka itu selalu mengingatkan mereka akan kehadiran Tuhan dalam bentuk tiang api pada waktu malam yang memimpin nenek moyang mereka dalam pengembaraan di padang gurun selama 40 tahun. Maka itu saudara-saudara sekalian, untuk menyatakan dirinya sebagai terang dunia, Kristus itu sungguh luar biasa. Dia tidak sembarangan ketika ingin menyatakan dirinya sebagai akulah terang dunia. Yesus memilih momen yang tepat dan contoh yang tepat untuk penyataan ini. Apa saudara sekalian momen yang Yesus pilih? Saudara, momen yang Yesus pilih, kalau saudara membaca Alkitab ini dengan teliti, Yesus menyatakan dirinya, dia memilih satu momen yang terjadi pada peristiwa puncak perayaan Pondok Daun. Atau yang lebih banyak dikenal dengan sebagai perayaan Hari Raya Sukot. Apa itu Hari Raya Sukot? Saudara, Hari Raya Sukot itu adalah perayaan yang diadakan sebagai satu penghormatan. Penghormatan kepada apa? Penghormatan kepada Tuhan yang telah memimpin umat Israel di dalam pengembaraan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Nah, saudara sekalian, di dalam perayaan ini biasanya saudara sekalian pada waktu malam hari orang-orang itu akan menyalakan yang namanya dua lampu emas yang begitu besar yang ada di sisi altar korban bakaran. Mereka nyalakan itu saudara sehingga cahaya lampu itu menerangi seluruh pelataran dari bait suci itu. Halaman bait suci itu dipenuhi oleh cahaya lampu. Nah, sesudah itu saudara tidak berhenti sampai di situ. Kemudian orang-orang yang ada di pelataran Yerusalem, mereka pun juga pada hari raya itu untuk merayakan festival itu, mereka menyalakan yang namanya lampu-lampu menorah. Lampu-lampu menorah itu mereka nyalakan dengan begitu riang gembira. Sehingga saudara seluruh pelataran Yerusalem juga diterangi oleh cahaya lampu menorah itu dalam perayaan festival ini. Enggak hanya di situ saudara sekalian. Orang-orang rohaniwan atau orang-orang religius, kemudian mereka dengan memakai obor, mereka menari-nari memuji Allah di bawah lampu-lampu menorah yang dinyalakan itu. Sementara saudara orang-orang Lewi, biasanya mereka segera memainkan alat-alat musik untuk mengiringi tarian-tarian itu. Hal ini mereka lakukan, saudara sekalian, sebagai satu peringatan terhadap pemeliharaan Allah yang telah memimpin nenek moyang mereka dengan tiang api pada waktu malam. Nah, saudara sekalian, di dalam momen yang seperti itulah, ketika cahaya lampu itu menerangi pelataran bait suci, menerangi pelataran Yerusalem,
Saudara, di situ Tuhan Yesus berdiri di hadapan orang banyak. Dia berkata tentang dirinya, akulah terang dunia. Di dalam bahasa Ibrani memakai kata ani or haolam. Wow, saudara. Akulah terang. Saudara, kata terang ini yang dipakai itu adalah kata or. Yang menunjukkan kepada terang yang bersinar dengan sangat kuat. Itu maksud dari kata or. Bahkan Yesus kemudian menambahkan dirinya bukan sekedar terang. Tapi terang dunia. Saudara, jangan pernah lupa. Di dalam konsep penulisan Injil Yohanes, kata dunia itu seringkali ditujukan bukan kepada bumi. Tetapi kata dunia lebih sering itu ditujukan kepada setiap umat manusia yang hidup di bumi ini. Maka itu, saudara sekalian, kalau saudara membaca ayat Yohanes yang paling terkenal, Yohanes 3 ayat 16, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, siapa dunia yang dimaksud? Saudara, dunia yang dimaksud itu bukan bumi, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Para manusia yang dikasihi Allah dengan begitu besar. Sehingga Allah sampai rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan mereka. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelaslah saudara sekalian, ketika Yesus berkata akulah terang dunia, artinya Yesus di hadapan orang banyak itu mengatakan aku. Akulah satu-satunya sumber terang sejati yang menyinari seluruh umat manusia yang berada di bawah cengkraman kegelapan dosa. Akulah itu. Kemudian saudara sekalian, pernyataan ini Yesus tambahkan dengan sebuah janji. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya saudara sekalian, orang yang mengikut sang terang dunia itu, orang tersebut itu akan dibebaskan dari cengkraman dan hukuman dosa. Dan dia akan dipimpin untuk hidup di dalam kebenaran yang hakiki. Di dalam kebenaran yang sejati. Karena itu saudara sekalian, bagi orang Yahudi yang saat itu sedang memperingati pimpinan Tuhan dalam tiang api. Pada masa pengembaraan 40 tahun di padang gurun, pasti langsung sangat memahami apa arti pernyataan Yesus bahwa dirinya itu adalah sebagai Tuhan yang menyinari umat Israel yang berada di dalam kegelapan. Maka tidaklah heran saudara sekalian, pernyataan Yesus ini menjadi satu pertentangan yang panjang antara orang Yahudi dan Kristus yang dicatat di dalam Injil Yohanes ini. Mereka terus mempertanyakan dari mana asalnya Kristus ini. Sampai Kristus menjelaskan dari mana dia berasal, bagaimana dia diutus oleh Bapa, bagaimana dia juga sebenarnya sudah berada memimpin umat ini di dalam yang namanya tiang api itu. Saudara, tiang api itu sebenarnya adalah kalau kita mempelajari teologi disebut sebagai teofani, penampakan dari Allah yang dapat dilihat. Ya itulah penampakan Kristus di masa perjanjian lama. Maka itu, ketika Yesus berdebat dengan mereka dan tidak memperoleh titik temu, orang ini, orang-orang Farisi ini sudah dijelaskan, tetap tidak mau terima. Yesus menutup perkataannya dengan sebuah pernyataan yang begitu menyakitkan bagi mereka. Ia berkata bahwa kamu menganggap dirimu anak-anak Abraham. Kalau anak-anak Abraham, mereka pasti mengenali orang yang diutus oleh Bapa di sorga. Tetapi ada orang-orang yang merasa dirinya anak-anak Abraham. Dan sesungguhnya mereka bukan anak-anak Abraham secara rohani. Karena mereka tidak taat kepada yang telah diutus oleh Bapa itu. Maka itu saudara sekalian, Yesus menutup pernyataannya dengan sebuah perkataan. Kamu harus tahu, sebelum Abraham itu jadi, aku telah ada. Ini yang dikatakan Kristus. Sampai akhirnya mereka mau menimpa dan merajam dengan batu. Tapi Kristus akhirnya menghilang dari antara mereka. Karena saatnya belum tiba. Maka itu saudara sekalian, pernyataan ini adalah satu pernyataan yang penting. Dan penulis Injil Yohanes itu dengan cermat menulis pernyataan Yesus ini diapit dengan dua kisah. Yang ingin sungguh-sungguh menggambarkan bahwa benar inilah Mesias yang diutus oleh Allah yang adalah terang dunia itu. Dua kisah yang mengapit pernyataan ini adalah yang pertama-tama itu dibuka dengan sebuah kisah dari seorang wanita yang dikatakan diketemukan melakukan perzinahan dan harus dirajam dengan batu. Wanita ini dibawa ke hadapan Yesus
Dan kemudian orang-orang mengatakan berdasarkan hukum Musa, wanita ini harus dirajam dengan batu. Entah apa mereka meminta persetujuan Yesus, mungkin ingin menjebak Yesus. Nah, saudara sekalian, saya juga bingung kalau ketika melihat wanita ini dikatakan berzina, tapi tidak dibawa laki-laki yang berzina bersama wanita itu. Hanya wanita itu saja yang ditaruh di hadapan Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, saudara sekalian? Alkitab mengatakan Yesus hanya menulis di tanah. Apa yang ditulis di tanah oleh Yesus? Saya juga tidak tahu. Tapi yang dikatakan Yesus hanya menulis sesuatu di tanah. Sampai kemudian ketika orang itu mendesak ingin merajam wanita itu dengan batu, Yesus kemudian berdiri dan berkata, barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama harus melempari wanita itu dengan batu. Saudara, kemudian Alkitab mengatakan, orang-orang yang berjubah agama ini, orang-orang yang kelihatannya baik ini, orang-orang yang kelihatannya taat kepada hukum Taurat ini, satu persatu meninggalkan Yesus karena mereka sadar diri mereka sesungguhnya juga orang berdosa. Bahkan Alkitab mengatakan satu persatu meninggalkan tempat itu mulai dari yang tertua. Mereka sadar jubah agama mereka tidak bisa menutup natur keberdosaan mereka. Maka satu persatu pergi. Dan kemudian Yesus berkata kepada wanita itu, hai wanita, di manakah orang-orang yang ingin menghukum engkau? Wanita berkata, mereka sudah tidak ada Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata dengan lembut, aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihat Yesus akui bahwa wanita ini adalah wanita yang berdosa di dalam tindakannya. Namun perkataan Yesus kepada orang-orang yang ingin merajam wanita itu dengan batu adalah sebenarnya sebuah penyingkapan bahwa dosa bukan sekedar tindakan seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Tetapi dosa juga meliputi natur kemanusiaan kita sekalipun berbalut jubah rohaniawan. Ini yang Yesus singkapkan dalam diri orang-orang Farisi itu. Maka itu saudara sekalian, siapapun kita, entah seperti perempuan pejina dan kaum moralis yang berjubah agama itu, semua kita adalah orang berdosa yang membutuhkan kehadiran sang terang dunia. Dan sang terang dunia itu mengampuni si wanita itu karena sesuai dengan maksud kedatangannya ke dalam dunia. Yaitu apa? Alkitab dengan jelas mengatakan ia datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Saudara, itu tujuan Tuhan. Itulah kehadiran sang terang dunia. Dia menyingkapkan ketika dia hadir, dosa bukan sekedar tindakan yang dilakukan seperti wanita penjina ini. Tetapi satu natur yang melekat di dalam kehidupan semua orang, sekalipun kita membalutnya dengan jubah agama dan tindakan-tindakan kebaikan. Orang-orang semuanya ini, saudara sekalian, membutuhkan kehadiran sang terang. Dan kemudian saudara, kisah kedua yang mengapit setelah Yesus menyatakan pernyataan dirinya sebagai terang dunia adalah kisah tentang seorang buta yang kemudian dicelikan. Seorang buta di hadapan Yesus dipertanyakan oleh murid-muridnya, siapa yang bersalah? Kenapa orang ini buta sejak ia ada di dalam kandungan? Apakah itu karena dosa orang tuanya atau karena dosa di dalam dirinya? Yesus berkata, bukan. Dosa orang tuanya juga bukan dosa karena dirinya, tetapi karena kehendak Allah harus dinyatakan. Dan kemudian Yesus mengutip sekali lagi pernyataannya di hadapan muridnya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Apa yang Yesus lakukan? Alkitab mengatakan Yesus meludah ke tanah dan kemudian mengaduk tanah itu dengan ludah. Dan kemudian menaruh adukan itu ke mata si orang buta itu. Dan menyuruhnya pergi dengan mengatakan, basuhlah dirimu di dalam kolam Siloam. Dan orang buta ini membasuh diri ke dalam kolam Siloam. Dan kemudian ketika dia kembali, matanya sudah celik. Saudara, ini luar biasa, saudara sekalian. Pernyataan Yesus disertai dengan sebuah mujizat yang mencelikkan mata orang buta sejak lahir. Oh saudara, ini adalah satu mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh nabi manapun. Saudara, kalau berbicara tentang orang kusta yang disembuhkan, ada nabi perjanjian lama yang bisa melakukannya. Silakan saudara cari di perjanjian lama.
Kalau berbicara tentang yang namanya orang mati dibangkitkan, ada nabi yang pernah melakukannya di Perjanjian Lama. Tetapi berbicara tentang orang yang buta sejak lahir dan kemudian dicelikan, hanya Yesus yang melakukannya ketika dia sudah menyatakan dirinya sebagai terang bagi dunia ini. Dia mencelikan mata orang yang selama ini hanya bisa melihat kegelapan sehingga bisa melihat cahaya dan membedakan segala sesuatu dari apa yang dilihatnya. Tapi aneh, saudara sekalian. Hal seperti ini pun tidak membuat orang-orang yang menyukai kegelapan dan berbalut jubah agama itu datang kepada Yesus. Mereka malah terus meragukan si orang buta ini, saudara, sampai dicari siapa bapaknya, siapa mamanya. Bahkan sampai orang tuanya mengatakan, dia sudah dewasa, kamu tanya aja sama dia sendiri. Dan ketika orang buta ini memberikan kesaksian, orang buta ini pun masih diintimidasi sama mereka. Karena mereka menolak kehadiran sang terang ini, saudara sekalian. Sampai si buta itu mengatakan, aku heran bagaimana kamu tidak tahu dari mana orang ini datang. Padahal belum pernah ada orang yang bisa mencelikan seorang yang buta sejak lahir seperti diriku. Mestinya kamu tahu kalau orang ini bukan dari Allah, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Tetap saja, saudara sekalian, orang buta ini terus diintimidasi. Sampai akhirnya si orang buta ini menutup satu beritanya. Apa yang kamu mau pikirkan silakan, tetapi satu hal yang ingin aku nyatakan. Bahwa dulu aku buta, tapi sekarang aku melihat. Saudara, orang yang seperti ini yang merasakan kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak berhenti di situ. Ketika orang buta ini yang sudah dipulihkan ini diusir, Yesus menemui orang ini dan berkata kepada orang ini, percayakah engkau kepada anak manusia? Maka orang buta yang telah disembuhkan ini berkata, Tuhan, siapakah itu? Biarkan aku mengetahuinya. Dan Yesus berkata terus terang kepada orang ini, akulah yang berbicara dengan engkau. Maka dikatakan orang itu menyembah Kristus. Tersungkur menyembah Kristus pada saat itu. Dia bukan hanya mendapatkan kesembuhan bagi matanya yang dulu hidup dalam kegelapan, sekarang bisa melihat terang dan membedakan segala sesuatu. Tetapi dia juga memperoleh keselamatan dari sang terang dunia itu. Nah, saudara sekalian, jadi dengan demikian kita bisa simpulkan. Berbicara tentang Kristus adalah terang dunia. Itu artinya bahwa Kristus adalah satu-satunya. Sekali lagi saudara saya katakan, satu-satunya sumber terang kehidupan yang menjadi pembebas manusia dari kegelapan dosa dan penuntun manusia untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Nah, kalau Yesus adalah terang dunia yang menjadi satu-satunya pembebas manusia dari kegelapan dosa dan penuntun untuk hidup berkenan di hati Allah, apa aplikasinya bagi kita? Saudara, yang pertama aplikasinya, saudara sekalian, kalau Yesus adalah terang dunia yang menerangi kehidupan setiap kita, maka sebagai orang yang percaya kepadanya, janganlah kita terus-menerus menyembunyikan dan memelihara dosa. Di hadapan sang terang dunia itu, dosa pasti terkuak. Tidak ada bagian kehidupan kita yang tersembunyi di hadapan sang terang dunia ini. Maka itu, saudara sekalian, jika hari ini hidup kita dilingkupi dengan kegelapan dosa, datanglah pada kasih karunia yang telah disediakan oleh sang terang dunia ini. Saya mau katakan, saudara sekalian, tidak ada kepekatan kegelapan apapun yang tidak dapat diusir dengan hadirnya terang. Karena kegelapan itu adalah ketidakhadiran terang. Saudara, sang terang dunia ini sudah bersedia lahir. Turun ke dalam dunia, lahir di kandang domba, terbaring di dalam palungan yang kotor. Artinya, saudara sekalian, sang terang dunia ini siap untuk menyambut orang-orang yang bergelimang kekotoran dosa. Untuk diterangi dan dipulihkan olehnya. Dia siap hadir di dalam hidup kita yang gelap dan berdosa. Untuk membebaskan dan memulihkan kita dari kegelapan dosa ini. Bahkan bukan hanya di situ, saudara sekalian. Dia tidak hanya hadir di kandang domba. Tapi ketika dia besar, dia terus menyelusuri jalan pelayanannya, persembahkan dirinya sebagai penebus dosa menuju yang namanya Golgota. Tempat di mana dia disalibkan. Memberikan dirinya untuk mati bagi orang-orang berdosa. Oh, saudara sekalian.
Saya mau tanya, kalau harga semahal itu sudah Tuhan bayar, maka percayalah, siapapun yang datang kepadanya dan percaya akan karya pengampunan dosa ini, pasti tidak akan pernah dibuang. Dia pasti akan menerimanya dan menolong orang itu, memulihkan orang itu dari kegelapan dosa yang mengikat dan membelenggunya. Saudara, saya ingat satu cerita. Johnny, anak seorang pendeta, usia 35 tahun, mendapati dirinya ada di dalam jeruji penjara. Kenapa saudara sekalian sampai dia bisa terpenjara? Saudara, Johnny sebenarnya anak baik-baik. Papanya seorang pendeta. Ketika dia mulai masuk di dalam karirnya, saudara sekalian, karirnya mulai meningkat, dipercayakan kepercayaan oleh perusahaan untuk kemudian mengentertain orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan itu, tapi akhirnya terseret kepada entertain yang salah. Demi memuaskan mereka, Johnny mulai terlibat di dalam minum-minuman keras. Bukan hanya minum-minuman keras, dia juga mulai bergaul dengan perempuan-perempuan yang kurang baik. Sampai akhirnya saudara sekalian, terjadi hubungan cinta antara Johnny dengan seorang perempuan yang selama ini menemani di dalam pelaksanaan entertain-entertain tersebut. Saudara, Johnny tidak ngerti latar belakang perempuan ini. Ternyata perempuan ini, saudara, bukan hanya hidup senang dengan pesta pora seperti itu, tapi juga merupakan salah seorang pengedar narkotika yang sering dipakai sebagai kurir pengantar barang haram tersebut. Hingga satu kali tiba kejadian yang menimpa Johnny. Tanpa sepengetahuannya, dia diajak ke satu tempat oleh wanita ini yang sebenarnya ingin mengantar barang haram tersebut, saudara sekalian. Dengan jumlah yang cukup besar, tetapi ternyata rencana sindikat itu sudah tercium oleh kepolisian. Dan akhirnya Johnny dan wanita ini tertangkap. Saudara, Johnny ditangkap masuk penjara. Perselingkuhannya terbongkar. Apa yang dia tidak lakukan sekarang ditimpakan kepadanya. Saudara, hukuman yang menanti itu adalah hukuman mati. Saudara, maka di dalam kefrustasian Johnny hanya bisa bersedih di jeruji besi itu. Sampai satu waktu seorang temannya yang bernama Chandra mengunjunginya. Chandra adalah teman Johnny ketika dulu sama-sama masih pemuda melayani Tuhan bersama-sama. Dia mencoba menghibur Johnny dan menasihati Johnny dengan berkata, John, kamu sudah melakukan segala sesuatu seperti ini, datanglah kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Johnny sambil tersenyum sinis berkata, apa Tuhan masih mau terima saya? Saya sudah melakukan dosa yang begitu menjijikan. Saya sudah menghancurkan yang namanya hubungan rumah tangga saya. Istri saya sudah mulai melakukan gugatan cerai terhadap saya. Karena tahu selama ini saya berselingkuh dengan seorang wanita lain. Mengkhianati cintanya. Papa saya sebagai seorang pendeta, karirnya, reputasinya hancur karena saya. Bahkan anak saya, Ricky yang saya sayangi. Mungkin tiap-tiap waktu di sekolah dia selalu diejek. Karena papanya dianggap sebagai seorang pengedar narkotika. Selalu dalam kondisi seperti itu, Johnny hanya bisa menatap Chandra, sahabatnya itu. Kemudian Chandra bertanya, Ricky, siapa Ricky? Anakmu toh, sudah usia berapa? Kemudian Johnny mulai mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Ternyata sebuah foto. Foto anaknya Ricky dikasih kepada Chandra. Dan Chandra melihatnya. Wow, gantengnya anakmu ini ya, John. Johnny mulai bersemangat kembali dan berkata, iya, dialah satu-satunya harapan jiwaku. Dan dialah orang yang selalu aku ingat ketika aku ada di tempat ini. Andai kata aku punya kesempatan, apapun akan kukorbankan bagi dirinya. Oh, begitu, kata Chandra. Kalau seandainya anakmu itu kena penyakit jantung, John, dan dia membutuhkan jantungmu, apakah kamu akan memberikannya? Johnny dengan bersemangat berkata, itu pun akan aku berikan supaya jantungku bisa tetap berdetak di dalam dirinya. Aku akan berikan semuanya itu, Chan, karena dialah satu-satunya yang kusayang. Ketika berkata demikian, Chandra juga berkata kepada Johnny, John,
kondisimu dan keluargamu mungkin belum tentu pulih. Tapi izinkanlah aku sebagai seorang sahabat menasehatkan engkau. Biarkanlah Tuhan terlebih dahulu memulihkan hidup rohanimu yang bersifat kekal. Mohonlah ampun kepada pengampunan Tuhan, John. Sebab Tuhan itu sudah memberikan jantung hatinya, anaknya yang tunggal sendiri mati buat engkau dan saya. Kalau dia sudah memberikan jantung hatinya, apakah dia mungkin akan membuang engkau? Aku mau tanya, John. Kalau seandainya Ricky anakmu ini sekarang ada di dalam posisimu yang kepadanya kamu rela berikan jantungmu, apakah engkau akan membuang dia? Johnny berkata dengan lirih, tentu saja tidak, Chan. Biar bagaimanapun, dia tetap anakku. Kemudian Chandra berkata kepada Johnny, John, begitupun juga dengan Tuhan. Biar bagaimanapun, engkau tetap anak. Datang mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan jangan pernah lupa, John. Tuhan punya fotomu juga di saku bajunya. Wah, saudara sekalian. Perkataan itu yang terus terngiang di telinga Johnny. Tuhan punya fotomu juga di saku bajunya. Seperti dia selalu mengantongi foto Ricky di saku bajunya. Saudara, perkataan itulah yang membuat Johnny malam hari itu berlutut di hadapan Tuhan mengakui segala dosanya mohon pengampunan. Saudara, hukuman bagi Johnny tetap harus dijalani akibat kesalahannya. Konsekuensi itu harus tetap dia harus tapaki karena kesalahannya. Tetapi bersyukur jiwa rohaninya, hidup spiritualnya telah dijamah lebih dahulu oleh Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Hari ini kalau kita ada memiliki dosa-dosa yang tersembunyi. Mungkin kita melakukan tindakan berdosa seperti perempuan pejina yang melakukan dosa di dalam tindakannya. Cuma bedanya mungkin kita belum ketahuan. Saudara, kalau kita demikian, saudara sekalian, bertobatlah. Dan datanglah pada sang terang dunia sebelum engkau menemukan dirimu semakin terjerat dan hancur karena dosa itu. Atau mungkin, saudara sekalian, kita enggaklah seperti itu. Kita orang baik-baik yang melayani Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kita masih melakukan dosa-dosa yang tersembunyi. Yang orang lain tidak tahu. Dosa kecil lah dalam pandangan kita. Saudara, saya juga mau katakan, mari kita bertobat. Kita mungkin bisa membalut segala dosa-dosa itu dengan penampilan yang baik dan terhormat. Saudara, jangan. Di dalam terang dunia itu, sang terang dunia itu menyinari masuk sampai ke dalam seluruh kehidupan kita yang terdalam. Saudara, mari momen Natal ini kita mohon ampun kepadanya. Supaya sang terang dunia itu memulihkan kita. Dan sebelum kita menemukan diri kita semakin terjerat dan hancur karena dosa yang kita sembunyikan itu. Saudara, kalau kita datang kepada sang terang itu akan berkata dengan lembut seperti kepada wanita yang berzina. Aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat, Tuhan punya fotomu di saku bajunya. Yang kedua, saudara sekalian. Kalau kita hidup di dalam sang terang dunia ini, dan kita mengakui Kristus sebagai terang dunia, maka ujilah selalu seluruh aspek hidup kita itu dengan terang kebenaran Tuhan, yaitu firman-Nya. Uji, saudara sekalian. Sebab tidak boleh ada satu aspek kehidupan kita pun yang boleh terlewatkan untuk diuji oleh kebenaran sang terang dunia. Dan saudara harus ingat, saudara sekalian, hidup dalam sang terang dunia itu bukanlah tentang hidup yang baik dan berhasil saja. Bukan tentang itu, saudara sekalian. Tetapi tentang hidup yang benar dan berkenan dalam pandangan Tuhan. Itu hidup dalam sang terang dunia. Maka itu sebenarnya kita perlu menguji hidup kita selalu di dalam terang kebenaran sang terang dunia itu, yaitu firman-Nya. Saudara harus diakui, saudara sekalian, tanpa terang sangatlah sulit untuk kita menentukan apa yang baik dan benar bagi hidup ini. Bahkan seringkali, saudara sekalian, apa yang kita nilai sebagai hal baik dan benar dalam kegelapan, seringkali sesungguhnya adalah sebuah kesalahan fatal ketika kita melihatnya di dalam terang. Saya masih ingat, saudara sekalian, waktu remaja saya itu suka hiking, saudara sekalian.
Oh, sebagai para hiking pemula, pendaki gunung pemula, saudara, pernah satu kali kita naik ke Gunung Salak di Jawa Barat. Masih remaja-remaja kami. Nah, dibilangin sama orangnya, ya kalau sebagai pemula kita harus perginya itu kalau mau lihat matahari itu naik jam 12 malam. Nanti sampai di sana kira-kira jam sekitar jam 5:30 begitu. Wah, maka jam 12 malam kami naik dan diperingatkan jangan pergi apa pulangnya lewat jalan lain ya. Pergi dari jalan itu, pulang harus lewat dari jalan itu. Oh iya, kami menuruti. Jam 12 malam kami berangkat, saudara-saudara sekalian. Ada sekitar 7 orang kami berangkat, remaja-remaja. Pendaki gunung pemula, saudara sekalian. Kita naik jam 12 malam. Nah, saudara sekalian, kita naik, saudara sekalian. Ada yang terpleset, ada yang kakinya itu kejeblos di dalam lumpur, saudara sekalian. Maka ketika kira-kira 3:30 pagi sudah di pertengahan gunung itu, wah, kami sudah kotor semua, kami ingin membasuh diri. Bersyukur kami sudah dikasih tahu bahwa kira-kira perjalanan sejauh itu kami akan menemukan satu tempat untuk membasuh diri. Wah, kami senang, saudara sekalian. Ternyata di situ dengan senter, kami coba senter. Wah, ada sebuah genangan air dan kami membasuh diri di situ. Ada suara air yang terus mengalir karena kami berpikir air ini mengalir pasti bersih, gitu ya. Akhirnya kami membasuh diri. Ya, saya cuci muka, saya cuci kaki saya yang terprosok, yang kotor. Wah, senang kita begitu. Nah, saudara sekalian, teman saya juga dua, ada yang sikat gigi dan lain sebagainya, saudara sekalian ya. Saya hanya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki dan lain sebagainya. Wah, kami berangkat lagi, naik lagi sampai akhirnya kemudian melihat matahari terbit. Setelah puas melihat matahari terbit, saudara sekalian, kami turun lewat jalan yang sama. Ketemu di tempat kami membasuh. Di dalam terang kami baru melihat, ternyata kami salah tempat untuk membasuh diri. Tempat itu harus diakui kotor, saudara sekalian. Penuh dengan sampah-sampah plastik di sampingnya. Penuh dengan rumput-rumput yang terbuang. Karena kami salah. Sebenarnya kami harus agak ke samping sedikit. Tempat di mana ada sumber air yang telah dikucurkan aliran airnya itu lewat bambu-bambu besar yang telah dibolongi. Nah, harusnya kami membasuh diri di situ, bukan di kolam tempat pembuangan yang seperti itu. Jujur, saudara sekalian, lihat kondisi tempat kami membasuh, kalau disuruh ngulang, saya tidak akan mau. Sekalipun di tengah gunung itu saya disediakan indomie rebus dengan telur 5/2. Gak bakal mau, saudara sekalian, karena tempat itu kotor. Kenapa kami bisa membedakan? Waktu kami gelap, kami menikmatinya. Tapi begitu terang kami bisa membedakan bahwa selama ini yang kami lakukan kemarin itu adalah sesuatu yang salah. Maka itu kita perlu menguji diri kita, saudara, dengan terang kebenaran Tuhan. Saudara, jika hari ini kita merasa hidup kita ini sudah baik sebagai orang yang melayani Tuhan, saudara, mari kita uji. Hidup ini bukan tentang baik atau berhasil, tapi sudah benar dan berkenan belum? Apakah pelayanan kita sudah berkenan? Motivasi kita sudah berkenan? Apa yang Tuhan berikan kepada kita juga sudah berkenan? Kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Kita punya kemampuan main musik, kita gunakan untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita punya kemampuan untuk menggunakan sound system, IT dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, membangun gerejanya. Ketika kita mungkin punya kesempatan bisa mengatur perusahaan demikian besar, mari kita berikan sumbangsi pemikiran kita yang begitu tajam, yang begitu kritis bagi perkembangan gereja. Saudara, jangan pakai untuk diri sendiri, tidak salah secara hukum, itu hidup yang baik. Tapi belum tentu benar dan berkenan. Karena hidup di dalam terang Tuhan kita harus uji, sudah berkenan belum? Sudah benar belum? Apakah hidup pelayanan kita sudah berfungsi optimal dan berkenan? Saudara, ketika saya sebagai seorang pendeta menguji diri, seringkali saudara harus saya akui, saya pun harus banyak berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang yang saya kerjakan belum terlalu optimal. Dan banyak kadang-kadang motivasi-motivasi yang kurang baik yang terselip di dalam pelayanan indah dan kudus yang saya lakukan. Saya perlu terus menguji supaya saya bisa tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, jika hidup kita hari ini semakin baik, semakin kaya, semakin banyak harta, mari kita uji. Saudara, ketika Tuhan memberkati kita sedemikian, saudara, mari uji. Kemana fokus kita itu banyak kita jangkarkan.
kita lebih banyak menjangkakan fokus kita itu untuk menaikkan atau meningkatkan standar of living kita. Standar hidup kita, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, kemana kita berlibur. Itu sajakah fokus hidup kita? Oh saudara, untuk itu tidak salah kalau Tuhan memberkati saudara. Baik, gunakan itu, nikmati itu. Tetapi jangan hanya berfokus kepada itu. Ketika Tuhan memberkati kita, kalau hidup kita ingin berkenan, kita juga harus fokus kepada standar of giving kita. Standar pemberian kita. Sudahkah kita juga meningkatkannya bagi kemuliaan Tuhan? Saudara, kita selalu perlu menguji seluruh aspek hidup kita. Jika hidup kita ada di dalam terang, maka itu saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 20-21 berkata begini, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara, biarlah momen Natal ini ketika kita memikirkan tentang Yesus sebagai terang dunia, membawa hidup kita bukan hanya beroleh pengampunan dosa, tetapi membawa hidup kita juga selalu berani diuji oleh kebenaran sang terang dunia itu. Sudahkah hidup kita ini benar dan berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, orang yang hidup dalam naungan sang terang dunia bukan saja menjadi orang yang mengalami pengampunan dosa, tetapi juga mengalami pembaharuan hidup. Biarlah saudara sekalian, momen Natal ini menjadi momen untuk kita memeriksa kehidupan kita di hadapan sang terang dunia. Jikalau ada dosa-dosa yang tersembunyi, mari kita selesaikan dengan memohon pemulihan dari sang terang dunia itu, sebelum kegelapan dosa itu menghancurkan kehidupan kita. Jikalau ada cara hidup kita yang kurang benar, kurang berkenan di hadapan, mari saudara sekalian, kita perbaharui agar hidup kita semakin serupa dengan hidup Kristus. Percayalah saudara sekalian, kalau keinginan kudus itu ada di dalam diri kita, sang terang dunia itu pasti akan memulihkan dan menopang kita, sehingga kita bisa berfungsi menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bukan hanya kami dengarkan, melainkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami ya Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin hidup yang berkenan di hadapan-Mu dan hidup yang diterangi oleh terang kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami jikalau kami ada dosa yang kami sembunyikan. Tuhan, biarlah Engkau bongkar itu. Ampuni kami, bawa kami kepada pertobatan sejati. Dan apabila ada hidup kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, singkapkan Tuhan, supaya kami tahu bagaimana supaya hidup kami ini menjadi hidup yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Terangilah kami dengan terang-Mu ya Tuhan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang terang dunia itu. Amin. Aha, teman-teman, coba lihat ini. Jawabannya sudah ada di sini. Jawabannya adalah Yesus adalah terang yang dibutuhkan oleh setiap orang. Wah, lampunya sudah menyala lagi. Sebab sudah ada terang Kristus yang bercahaya dan menerangi kita. Benar. Jadi kalau sudah begini, kita tidak perlu cahaya dari HP lagi untuk menerangi kita. Oh ya, aku tahu kalau begitu orang-orang yang sudah jumpai tadi, kita bagikan aja terang untuk kepada mereka. Ayo. Ini bagus. Ayo. I worship you. You.
worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jadi kalau sudah ada cahaya ini, masalah mereka hilang semua. Wow, tunggu sebentar, tidak seperti itu, Ferguso. Nama saya itu Steven, bukan Ferguso, tolong. Oh, maaf, tentu saja tidak seperti itu. Ya, namanya dalam hidup itu tentu ada masalah. Bahkan mereka masalahnya bisa tambah buruk atau sama sekali tidak ada. Akan tetapi, mereka sudah tahu bahwa Kristus ada dalam hidup mereka. Jadi mereka bisa sama-sama berjalan dengan Kristus sepanjang hidup mereka, baik ada masalah maupun tidak ada masalah. Iya, coba lihat, mereka sudah bisa senyum dan sudah bisa move on karena mereka sudah diliputi oleh terang. Bagus sekali para agent sekalian. Kalian sudah tahu bahwa kalian membutuhkan terang itu. Jangan khawatir. Meskipun kalian terlambat menyelesaikan misi tersebut, kalian tidak akan saya hukum, karena terangku telah dinyatakan dan kalian telah memilikinya. Aku ingin kalian tetap berjalan di dalam terang tersebut dan bersinar untuk kemuliaanku. Dan aku akan segera meninggalkan kalian. Dan aku berharap pada saatnya nanti aku kembali. Aku berharap kalian tetap setia untuk mengenal dan juga mencari tahu siapa itu The Great I Am, Sang Akulah yang Agung itu. Biar sih
Kita akan melakukan penyalaan lilin sebagai sebuah simbol, sebuah permohonan, sekaligus juga harapan dan ucapan syukur kita. Sebuah tekad bahwa kita mau bersinar, menjadi terang yang bercahaya bagi banyak orang, dan memberikan kehangatan kepada orang-orang di sekitar kita, terutama bagi mereka yang hatinya dingin dan perlu dihangatkan dengan cinta kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap. Kami mengundang Bapak Pendeta Joni Setiawan, Bapak Darman, Penginjil Yeni, Saudari Mari dan Saudara Kosim untuk melakukan prosesi penyalaan lilin. Saudara-saudari yang ada di rumah juga boleh bersama-sama dengan kami menyalakan lilin ataupun senter kecil ataupun melalui lampu di handphone kita masing-masing. Mari kita bersama-sama menyalakannya. Kita akan angkat pujian ini dalam bahasa Mandarin. Mari saudaraku. Oh,
mari kita akan bersama-sama untuk mengambil komitmen. Kalau Kristus telah datang sebagai terang dunia, kita ingat di dalam pengajaran dari Tuhan Yesus di atas bukit, Dia berkata kepada para murid-muridnya, kamu adalah garam dan terang dunia. Biarlah kita akan berkomitmen untuk menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap, memberitakan akan kasih dan anugerah Allah. Kita berdoa. Walaupun masa pandemi ini berjalan telah sekian lama, Tuhan, ada banyak kesulitan dan kesukaran, hal-hal yang tidak bisa kami lakukan seperti biasanya. Tetapi kami tahu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sebab itulah pengharapan yang membuat kami bertekad mengambil sebuah komitmen. Apapun yang terjadi di saat-saat kami tidak mengerti berapa lama lagi ini akan tetap berlangsung, kami tetap mau menjadi terang di dalam kegelapan. Biarlah kami merelakan hidup kami, diri kami seperti lilin yang kami pegang ini, walaupun harus terbakar dan meleleh, bahkan sampai habis sekalipun, kami tetap menjadi sebuah terang bagi mereka yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Tuhan, tolonglah bagi kami, para hamba-hambamu, para penatua, para pengurus komisi dan bidang, bahkan seluruh jemaat Tuhan di GKI Medan, sungguh-sungguh memiliki tekad untuk menjadi terang dan terang, seperti firman Tuhan juga memberitakan, kamilah terang. Karena Kristus terang dunia yang telah menerangi hidup kami. Terima kasih di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, memberikan persembahan yang terbaik kepadanya, karena Dia juga sudah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Kita akan naikkan pujian, bintang-bintang. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Thank you, Jesus.
setiap harga yang harus ku bayar. Lama menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam-Nya, menyaksikan keruan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alat-Mu. Itu rindu-Mu padaku, firman-Mu yang menjagaku. Berikan-Mu kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Cahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Bercahaya bagaikan bintang-bintang, memancarkan terang kasih Tuhan seumur hidup kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, untuk rahmat dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk kasih setia dan berkat-berkat-Mu yang tiada habisnya. Terima kasih sudah datang ke dalam dunia ini menjadi Mesias dan Juru Selamat kami. Terima kasih Allah Yehova yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih sudah menyertai kami sepanjang tahun ini. Ada banyak hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi yang boleh kami lalui sepanjang tahun ini. Air mata, kesusahan, kebahagiaan dan sukacita, semuanya ini membuat kami menjadi lebih dekat kepada-Mu, bersandar sepenuhnya kepada-Mu dan senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam setiap keadaan. Tuhan, saat ini kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Engkau berkenan dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, di ujung ibadah malam Natal ini, saya berharap sekali bahwa sukacita Natal saudara dan saudari, walaupun beribadah di rumah,
akan menjadi sukacita tersendiri karena penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Saya ingin memberikan pengumuman untuk esok hari. Saudara, ingatlah besok kita akan beribadah, ibadah Natal jam 9. Jadi bukan 10.30 tetapi jam 9. Mohon diperhatikan waktunya, kita akan bersama-sama beribadah. Saya mengundang seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Pulanglah kamu sekalian dan ada di rumah pun juga menerima segala berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih pengampunan dari Kristus Yesus yang sudah hadir ke dalam dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai saudara-saudari sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sampai akhirnya engkau bertemu kembali dengan Dia di Yerusalem yang baru, tempat kediaman Allah yang kekal. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Haleluya. Terpujilah Allah, Sang Akura yang agung itu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Biarlah sukacita Natal tahun ini menjadi Natal yang bermakna bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama, kita sambut kelahiran Tuhan Yesus. Kita sambut sukacita Natal ini, kita nyanyikan lagu, We Wish You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas.
prospero hanyoi feliz tidai. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero hanyoi feliz tidai. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah the great I am itu, Sang Akulah yang agung. Dialah roti hidup, pokok anggur yang benar, gembala yang baik. Dialah pintu terang dunia, jalan kebenaran dan hidup. Dialah kebangkitan dan hidup. Dia telah datang ke dunia dan tinggal bersama dengan kita. Sambutlah dia di momen Natal ini. Berusahalah untuk sungguh-sungguh mengenal. Dan dia akan terbit seperti matahari yang menaungi jalanmu. Selamat Hari Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Oh.
Show me the